Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Berapa hari ini nggak upload video? 3-4 hari ya. Oke lah, nggak apa-apa. Intinya saya selalu mendoakan teman-teman supaya sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, di video ini saya mau tes akurasi PCP mini, teman-teman. Ini unit dari Surabaya milik Mas Arnold. Ya, jadi beliau mengirim ke saya buat dioprek-oprek lah gitu, karena kemarin katanya akurasinya nggak dapat gitu. Ini setelah saya oprek sana oprek sini, ya pokoknya senggol sana senggol sini, alhamdulillah dapat ya. Oke, ini mini banget ya, memang mini banget, betul-betul kecil mini ya. Tuh panjang larasnya ini kalau nggak salah sekitar 30, nggak nyampe 25 kalau nggak salah ya, kurang lebih plus minus lah 30-an gitu total ya. Oke lah, kita langsung aja. Itu jarak seperti biasa, nggak usah jauh-jauh, nggak usah muluk-muluk kalau ngetes tuh 50 meter, 60 meter, alah biasa aja lah teman-teman. Kalau laras bagus ya bagus, jelek ya jelek, nah, gitu aja kalau untuk ngetes-tes laras. Oke teman-teman ya, langsung tak taruh moncam, moncamnya mereng-mereng nggak apa-apa lah. Oke teman-teman, nah ini dia. Oke. Mana ya, itu dia. Oke teman-teman. Oke ya teman-teman, kita tes. Unit mini ini kecil-kecil cabai rawit ini. Oke teman-teman, duar. Mantep lur. Kalau untuk big game ini lumayan enak sih ini. Pakai slug kan minusnya. Mantap, mantap. Mantap lur, masih nampak ya teman-teman ya, udah sore nih padahal. Bos, oke teman-teman, mantap ya. Kita buka langsung dari moncam, masuk guys. Nah ini dia penampakannya. Oke, penampakannya teman-teman. Ya seperti inilah, kecil teman-teman. Nah ini teman-teman ya. Tuh jaraknya sana kurang lebih 25 30, 25-an lah, nggak aja 25, nggak usah 30. Oke yuk kita ke sana yuk. Oke teman-teman, ini dia unitnya mini betul nih bos, kayak
pokoknya enak lah bawanya kalau kita hunting tuh enak, nggak terlalu ribet teman-teman ya, nih nggak terlalu ribet. Buat Mas Arnold ya, tadi udah lihat sendiri akurasinya seperti itu, udah dapat, udah saya set. Sebenarnya Mas Arnold ini kirim 2 unit teman-teman, kirim 2 unit. Yang satu Ukli masih baru, Sub Innova udah saya upgrade. Jadi udah saya upgrade. Mungkin teman-teman bisa cek videonya, udah saya upload sebetulnya sih. Oke, nanti akan saya publikasikan karena kemarin belum saya publikasikan teman-temannya. Nah, oke, kita lihat langsung sasaran yang saya tembak tadi. Oke, ini teman-teman ya. Kenapa saya ngambil yang matchil yang paling besar? Ya ini nggak besar-besar kali sih, segini ya teman-teman ya. Nah, segini. Karena posisi powernya ini lumayan, jadi getarannya itu lumayan. Jadi kalau saya ambil yang kecil ini, pastinya nggak bakalan kena. Bukan berarti nggak bagus akurasinya, tapi karena getaran tadi ya, karena saya nggak punya catoknya gitu. Jadi kalau ada catoknya bolehlah kita cari, kita ambil yang kecil matchilnya. Tapi ini udah saya setting, udah betul-betul enak sih. Karena sebelum saya buat videonya ini juga udah saya tembakkan beberapa kali gitu ya. Jadi tinggal finishing aja lah, tinggal ngecek mungkin ada kebocoran atau tidak. Nah, kemudian satu lagi nanti ya, saat pengiriman tetap akan saya kasih yang namanya itu seal-sealnya untuk garansi dari saya. Karena kalau bocor di antar lagi ke tempat saya kan, apalagi di Surabaya teman ya, Mas Arnold di Surabaya, jadi terlalu jauh. Jadi setiap ada servis dari jauh, saya selalu sertakan itu yang namanya spare part, seal-sealnya, oreng-orengnya lah. Jadi apabila memang nanti di sana bocor, beberapa bulan bisa diganti langsung. Nah, kemudian ya, jadi ini jaraknya seperti biasa tuh dari sana ya teman ya. Tuh teman-teman nampak kan terpal warna biru tuh di sana. Nah, saya nembak di sana. Ya, jadi jaraknya kalau 30 sih nggak nyampe, 25 lebih lah. Oke teman ya, jadi sampai di sini aja. Oke, buat teman-teman yang baru nonton, wes tunggu apa lagi? Nggak usah mikir, langsung like, share, comment, subscribe. Karena apa? Karena teman-teman semua, teman-temannya teman-teman. Nah, jadi umpamanya teman-teman nih baru nonton, bisa tanya sama teman-teman yang lain. Kamu udah nonton belum nih channel Jalur CP? Udah pernah WA? Udah pernah sharing? Gimana responnya? Intinya kalau nggak sibuk, langsung saya balas teman-teman. Intinya di WA pasti dibalas. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan lupa langsung like, share, comment, subscribe. Dan buat teman-teman yang udah lama gabung, udah lama hadir, mohon maaf ya sekali lagi kalau saya nggak bisa membalas komentar teman-teman. Intinya semua teman-teman saya doakan sehat selalu, tidak kekurangan apapun, dan pastinya banyak dilimpahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, selamat menunaikan ibadah puasa pastinya. Di sini belum berbuka sih, ini baru jam setengah enaman lah kalau nggak salah. Oke teman-teman ya, jadi sampai di sini aja videonya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Ya intinya apapun yang saya sampaikan sesuai dengan pengalaman saya. Kalau cocok dengan unit teman-teman berarti memang cocok. Tapi kalau tidak, mungkin teman-teman bisa mencari dari pengalaman teman-teman kita yang lain. Nah, jadi seperti itu. Jadi nggak semua orang tuh pengalamannya sama, berbeda-beda. Oke teman ya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Oke, sampai di sini aja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jalur, hunting lintas Sumatera.